sampai di hutannya untuk kita naik ke sana menuju ke Pantai Rudal. Pantai Rudal, guys. Jadi jalannya jalan setapak seperti ini, membelah hutan. Licin sekali kaki. Sandal jepit dilawan. Saya enggak pakai sepatu tadi, guys. Enggak pakai sandal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sudah tadi turunannya. Jadi sudah ngos-ngosan ini. Si mau bergelantungan ya. Kita turun nih, guys. Ada temannya Tarzan. Pokoknya ikuti terus, guys. Sampai jalan terus. Oke. Oh, sorry bos. Di pinggir pantainya. Sekarang kita akan lanjutin ke sananya, guys. Di sana tempat view-nya yang bagus. Jadi kita melalui pinggir pantai ini ya. Mantap di sana itu, guys. Ya, di situ juga orang sudah ke sana ya. Nah, jadi orang di sana itu pakai kain tadi, guys. Gimana Pak? Orangnya itu bisa sampai ke sana? Kalau ke sana bagaimana? Insyaallah kita pelan-pelan. Jos. Ke sana. Tetap semangat. Semangat. Dan go di balik batu ini sebelum melanjutkan perjalanan. Wah, panas sekali ini, guys. Ini sudah jam 4 ini. Di sini nikmati sunset bagus sekali, guys. Tuh, setenteng sendal ya. Mantap pemandangannya, munah. Guys. Pantai munah ini, guys. Munah ya? Munah. Ya. Nah, seperti ini pemandangannya tadi kita lewati gunung sana itu. Pokoknya ikutin terus video saya sampai akhir, guys. Jangan lupa di dukung terus dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Nikmati sunset di sini sangat indah sekali, guys. Sunyi, sepi, dan hembusan anginnya yang sangat mantap. Saya zoom dikit ya. Ya, pokoknya di situ akan, Pantai Rudal. Tidak akan rugi, guys. Nah, di balik bukit sana itu Pantai Rudal. Insya Allah kalau masih ada tenaga kita ke sana nih, guys. Ini udah ngos-ngosan. Hidup ya, kita olahraga lah biar bakar kalori dan lemak. Oke. Okay. Gitu, guys. Itu jalannya ke Pantai Rudal, guys. Lihat tuh orang-orang yang pecinta alam, pecinta pemandangan, dia mau sunsetan itu. Tuh lihat, ekstrim sekali kan? Tuh. Nah, ini bapak kita satu ini. Halo. Gimana, bos? Halo. Lanjut ya? Lanjut. Tapi sampai sini? Tunggu dulu. Kita rehat dulu, kita ambil napas dulu sambil menikmati suasananya. Oke. Okay. Sebentar kita lanjut ke sana itu, guys. Wow. Lumayan. Wow. Jangan kata diri orang sini kalau tidak pernah ke sana, guys. Iya, jangan kata orang Lombok. Katanya orang Lombok tapi nggak tahu Pantai Rudal. Surganya tersembunyi, guys. Di pantai selatan ini. Ah, mereka berhenti. Let's go, kita lihat dia. Enggak pakai tali mereka itu. Enggak ada tali, enggak ada pengaman. Aduh. Itu cewek-cewek 1, 2, 3 tuh ceweknya itu. Itu tebing semua, guys, terjal. Kalau jatuh dari sana, tapi ya mudah-mudahan selamat lah. Mudah-mudahan enggak ada apa-apa, ya mudah lancar aja dah. Aduh. Setelah mereka naik, itu nanti turun ke bawah itu, Pak, yang paling bahaya itu. Wah, nurunin lagi ya. Lebih iya. Terjal lagi. Lebih terjal lagi, iya, tapi ya pemandangannya mantap. Mantap, tapi air laut nyampe sana enggak? Enggak ada. Dia lagi surut. Ya, ya. Jadi mohon untuk kalau kesini itu jangan sampai anda sendiri ya. Harus ada teman. Harus menggunakan pemandu orang sini. Jadi orang sini lah. Mereka karena, juga membuat pemandu, jasa pemandu. Karena alam ini kita tidak tahu soalnya ini, guys, karena ini belum terjamah sama sekali. Jadi masih alami, masih kental. Kental dengan penunggunya, aroma-aroma mistisnya, guys. Makanya harus memandu, guys. Bawa sana dulu ya, bawa. Biar teduh. Sip.
banyak lagi di sana itu guys. Ke sana unting-unting, sini betul rudal ya. Iya. Ini kalau air pasang airnya sampai sini. Di tempat kita duduk ini masuk ke sini guys. Jadi seperti ini bebatuannya guys. Sampai di ujung perjalanan seperti ini terjal sekali guys. Lewat sana. Pokoknya ikutin terus ya. Ngos-ngosan. Kita takutin nggak bisa kembali guys. Jadi ini sudah jam 5 ini ya. Jadi kita putuskan untuk kembali. Jadi seperti inilah pemandangannya di Batu Rudal ya. Ya. Seperti ini. Tuh. Pokoknya banyak tebing-tebing di sana tuh guys. Kita sampai ngos-ngosan nih naik sih. Pokoknya seperti itulah pemandangannya. Nah, lihat itu orang-orang itu kan. Tuh guys. Sampai dia ke sana itu loh. Safety-nya kurang. Safety-nya enggak ada, kita enggak terlalu berani nih guys. Nah, jadi kita cukupkan sampai di sini. Ini lihat nih. Muka saya sudah aduh. Naik terjal sekali tadi itu guys. Ini sekarang lagi mikir nih bagaimana caranya balik nih. Nah, sekarang baliknya nih. Licin sekali guys. Seperti inilah pemandangan di Pantai Rudal. Indah sekali guys. Tapi itu sudah bahaya guys. Lihat mereka-mereka itu coba. Mereka tidak pernah memikirkan keselamatannya gitu loh. Mereka hanya memikirkan view, selfie guys. Coba itu lihat itu air lautnya itu tuh. Tuh, ombaknya di sini nih ombak maling guys. Istilahnya ombak yang tiba-tiba datang itu guys. Lihat ombak itu. Tuh, hampir kamu tuh. Ayayay. Itu guys. Nah, ini harus kita berhati-hati sekali di sini nih guys. Karena apes itu tidak ada di kalender guys. Tapi mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala guys. Jadinya kita mendatangi tempat-tempat seperti ini nih harus sangat-sangat berhati-hati guys. Karena tempat ini biasalah dipenuhi sama makhluk yang tidak kita lihat guys. Makanya kita harus permisi, tidak boleh ngomong-ngomong kotor. Pokoknya niat dan tujuan kita itu baik aja gitu guys. Itu aja guys. Aduh, kita cuma memikirkan gimana baliknya sekarang ini guys. Karena sudah sore, jadi aduh, nggak kebayang dah. Kita naik aja begitu, apalagi turunnya guys. Lebih serem lagi. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya kasih video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa didukung terus channel saya dengan cara di like, comment, dan di subscribe. Aziz25. Terima kasih. See you and goodbye. See you tomorrow. Inilah proses pulang dari Pantai Rudal. Merayap, Bang. Pelan-pelan. Nanti kalau saya udah kaya raya, saya beli tali, Bang, ya. Kita buat apa di atas? Buat villa. Oke, terima kasih. Dan inilah pemandangannya, guys. Besti. Oke, guys. Jadi kita buat tali. Nah, seperti ini untuk turun ke sana guys, biar bermanfaat untuk orang-orang yang naik di sini. Kita buatkan tali dari apa namanya itu, rumpun-rumpun liar yang panjang-panjang itu guys. Tali ini insya Allah bermanfaat. Tali ini kuat sekali, seperti tempat gelantungannya Tarzan itu loh guys. Oke, terima kasih. Masih kita di atas tebing ini guys.